Bantuan Prihatin Rakyat Tambahan? Ya, ini adalah bantuan khas daripada kerajaan untuk golongan B40 dapatlah sedikit sebanyak meringankan beban kita semua. Apakah kategori kelayakan dan nilai bantuan bagi BPR tambahan ini? Anda layak? Mari kita lihat kategori kelayakan dan nilai bantuan bagi BPR tambahan ini. Bagi kategori isi rumah yang berpendapatan di bawah RM2,500 sebulan, mereka akan menerima BPR tambahan sebanyak RM500. Untuk isi rumah berpendapatan antara RM2,501 hingga RM5,000 sebulan pula, mereka akan menerima BPR sebanyak RM300. Ha, yang ini juga menarik. Adik, abang, kakak di luar sana yang masih bujang juga akan menerima bantuan sebanyak RM100. Bagaimanakah cara nak memohon? Terdapat dua cara untuk memohon BPR 2021, iaitu secara dalam talian atau dengan mengemukakan permohonan melalui borang permohonan BPR 2021. Nak cara yang lebih mudah? Mohon saja secara dalam talian di portal rasmi bpr.hasil.gov.my atau muat turun aplikasi Play Store atau App Store. Bukan itu sahaja, anda boleh memilih untuk mengisi borang permohonan di cawangan LHDNM atau Pusat Khidmat Hasil LHDNM atau di Pusat Transformasi Bandar LHDN yang berdekatan. Tunggu dulu! Peringatan buat penerima BSH 2020 dan BPN 2.0 yang lulus, anda tidak perlu mengemaskini permohonan sekiranya tiada sebarang perubahan penambahan maklumat. Jangan sampai terlepas mendapatkan bantuan ini. Diharap bantuan ini dapat membantu kita semua menampung perbelanjaan penting dalam menempuhi saat-saat sukar ini. Ayuh, jom kita mohon.